kelolosan dan kita akan langsung bawa ke JP stiker Lumajang cuy. Ini apa ini ada tulisannya coy, JP Kreatif Stiker Wonerjo Lumajang Indonesia coy. Ini ada tulisan juga di belakang, Prey Mural. Ayo. Di atasnya roofnya terbuka ya, ini isi sekali dalamnya itu. Bisa kalian lihat itu wood semen lewati jalan super duper ekstrim guys. Beli. Wah jalannya rusak. Hebat. Truknya masih baru, truk giga cuy. Olengkan. Kita pasang apa ini? Grill ban. Kita kasih ban di atasnya cuy. Dan ini jalan Sumatera cuy. Sumatera itu keras cuy. Yolo. Mas, langsung kanan ya. Semoga tidak ada mobil di depan. Awas pak. Awas guling. Oke, masuk. Sopir terpro ini ya. Was, kan? Ini kacanya udah pecah. Bodinya masih dempulan, ini bus terbengkalai ya. Ini dari yang tadi dulu kita coba jet bus 3. Mantap ya, jalan-jalan bus ini coy. Siap ngebalap coy, bisa kalian lihat nih bempernya, pelengnya banyak. Ayo. Nah, ini truknya, truk fusonya ya. Kita coba oleng fuso. Lihat belakang di spion coy. Ini olengkan. Ini sih saya lewat dulu ya. Itu bisa kalian lihat tuh di belakang ada yang jaga. Kita oleng pakai fuso. Ini habis 290.945.000 coy. Wow. Tulisan BCA. Bukan bang ya coy, sate BCA, bebek campur ayam. Kita coba muter-muter di sini ya. Truknya ayo lu ngebalap ini ya, ada sayapnya bisa kalian lihat tuh. Pan bebes truk balap weh. Ayo balapan. Awas. Dan di sini ada yang beda coy, palang KHN. Mana tadi palang karoseri? Mantap KHM cabe Jovan Junior ngangkat. Bawa bus rusak ini, bisa kalian lihat itu kotor sekali, jalan rusak lagi. Nah ini juga ganti yang facelift ya, yang terbayangkan ini balap lagi coy. Jadi kita perlu isi BBM dulu ya biar kita nyampe ke bengkel ini. Aduh ada pocong jamput, aku kaget tuh. Wah, sambil kanan. Kanan lindung RWA. Teng, banyak sekali stiker CCTV-nya ini di sini ya. Kita banter sambil oleng di jembatan. Ayo, Pak. Di sini ada yang baru, coy. Yaitu adalah palang ya, palangnya itu ada tulisan Rebecca dan lampu stop lampnya. Wow. Kan? Ya kita sudah sampai di lingkaran raga. Awas ada polisi oleng. Enak. Suspensinya termantul ini ya. Oke di sini ada tanjakan. Kita dilewatkan jalan yang seperti ini ya. Kanan dikit dong. Rontok semua jembatannya saya lewatin ya. Kita lihat tuh grillnya, yang atas bolong, yang bawah juga bolong.
Wow. Oke Pak, ini saya tahu Pak, saya tahu kalau ini truk baru, jadi Anda harus selfie ya. Tapi HP-nya melayang. Ayo lu. Saya akan pasang terpal 1, 2, 3. Loh kok malah gini? Pasang terpal wih. Kok bisa gitu berubahnya? Saya nggak mau ngerem di sini jauh lawi, langsung tambahin gas cor. Kita akan modifikasi truk ini menjadi truk Kalista coy. Tapi kita modifikasinya di tambal ban dong. Ini ada ban racing coy, kita pasang racing ya. Wow. Kita pasang ban racing yang 18 in. Ini sih balap cuy. Mobil baru buat offroad. Oke, nabrak challenge ah. Bodo amat, meskipun challenge nabrak challenge saya banterin deh. Awas. Wih, nabrak challenge ini wih. Nabrak challenge ini wih. Baca komen, Bang pernah nggak sih ditinggal cewek pas lagi sayang-sayangnya? Bang, kalau jomblo dengan kakakku, dia lagi nyari pacar. Berasa-berasa, ayo lu berasa-berasa nang buritane me wong. Indahnya pemandangan. Sapi kurban buat oleng. Indahnya pemandangan. Yang penting saya oleng. Ini jalannya seperti ini sih. Bisa kalian lihat tuh, ngepot-ngepot ya. Wow, interiornya sangat keren ya, cibi-cibi ya interiornya. Sebentar. Yo. Mantap suspensinya. Kita coba yolo di jalan ini. Yolo, terbang-terbang coy. Was-was. Dan ini ada bapak-bapak ini ngapain bapak-bapak ini? Ambil sekrop. Dia nyangkul apa? Dia nyekrop apa di sini teman? Aduh belok sini. Ah itu terperol. Belakang. Ah cepat. Lomboan sepi pun jadi. Ayo brosot. Oke, raga. Ngepot. Nggak perlu truk lomboan coy. Truk sengonan pun bisa oleng coy. Angkat ban. Terbang ini coy. Oke, kita masuk ya. Nah, kita akan memasuki pintu gerbang ke arah pantai selatan ya, teman-teman ya. Kita akan cek sound di sana dan sambil kita nyalakan musik, cuy. Muat jeruk coy dan transparan coy. Suspensinya bener lagi, kita kepotkan aja di sini. Hampir. Kita langsung mundur langsung kepotkan. Kita akan oleng di Suramadu. Suramadu. Woi. Yang buat nyelep gabah iku opo jenenge? Selepan ya. Kita akan rubah truk selepan, terus kita kasih terpal coy. Ini terpalnya khas Sumateraan ya, langsung kita pasang terpal Sumateraan coy yang kotak. Nah, ini dia. Ini kenapa suspensinya? Pantas sekali berliku-liku orang jalannya seperti ini mah. Si tinjau lawi mah lewat kalau ini coy. Gandengannya kumat coy. Gandengannya bisa gitu. Ora gayur ora setor. Wah. Langsung kasih kanan. Awas. Angkut buah wani pola blong kiri. Oh my god. Ada pesawat jatuh di sini woi. Gasruk lagi bumper depan.
Awas, awas woy. Eh, ban. Bannya coy, mundur. Eh, mundur. Ayo dalane koyo ngene. Ayo dalane koyo ngene. Wani kono pendan numpak bis iki. Ini jurus mendekatkan diri kepada sang pencipta coy. Oke, langsung olengin Najwa Shihab. Kita tes suspensi di sini ya, gasruk dia, bodo amat deh. Oke, truknya Mbak Nana mantap. Ayo lu. Awas. Ingin coba pakai jalan ini coy, bisa kalian lihat tanjakannya itu. Ayo lu. Yuk kita coba jalan mundur karena naik tadi maju nggak kuat, kita coba jalan mundur ya. Mas. Pol. Nggak mau belok dia. Nah itu ada sirkuit Mugello, woi, kita OTW Mugello coy. Oke, ini namanya balapan random, balapan sama mobil L300, juga ada mobil derek, bayangkan woi. Pan ini apakah bisa cuk muat gabah 4 meter ini melewati tanjakan yang super duper ini ya. Oke, langsung gaskan. Polisi pun disikat ya. Was, bi ekstrim coy ini coy, bisa kalian dengar tuh. Awas ban depan. Lihat apa yang terjadi. Mantap jiwa. Awas tikungan tajam coy. Terbang.